Reading for Taurus. Taurus, apa kabar? Selamat datang di channelku Kita Reading. Pastikan kamu telah berdoa. Orang yang terkoneksi denganmu, energi yang akan tertangkap biasanya energi yang paling dominan, energi yang paling kuat. Artinya bisa saja pasangan, suami, istri, pacar, atau siapapun. Ada ekstasi dari energi mereka untuk kamu. Di sini ada shocking. Lalu kita lihat ada apa lagi. Di sini ada emotional storm. Satu kartu lagi dari mereka, perasaan mereka untuk Taurus. Ada clue di judgment. Under the deck dari mereka ada only you, hanya kamu Taurus, ya. Jadi perhatikan ini. Taurus, kita dalam energi Taurus karena koneksi rasaku sedang menghadap kepada Taurus. Jika ada salah pengucapan dari kata-kataku karena ini energi zodiak ya. Aku bikin videonya kan maraton, jadi terus ya nyambung-nyambung. Jangan takut, kita sedang berada dalam energi Taurus. Apa yang mereka rasakan adalah ekstasi. Kalau udah ekstasi, aku bilang dia mabok. Ya, mabok kepayang. Ada perasaan yang di sini udah seperti di luar kesadaran. Ya. Dengan only you di sini, orang yang mungkin suka kamu, cinta kamu, atau tergila-gila denganmu hari ini, saat ini. Satu kartu ekstasi dan tiga kartu hitam gelap di sini. Apa yang terjadi di sini? Ya, aku melihat kayak ada masalah yang dia rasakan antara koneksi antara dia dengan kamu. Emotional storm, seperti ada badai emosi yang terjadi di sini. Keadaan yang membuat mereka tidak stabil, tidak seimbang. Oke, dan di clue di judgment itu kartu awan kalau di kartu Lenormanku. Ya, mereka sulit sulit apa ya, memvonis atau mendeteksi koneksinya ini apa di sini. Apa yang terjadi denganku, apa yang terjadi dengan Taurus, apa yang terjadi dengan koneksi kami, masih ada kerancuan dia memandang. Oke. Jadi ada perasaan yang tidak stabil, tapi energi utama dibuka dari kartu ekstasi di sini. Ya mungkin karena rasa apa ya, kayak euforianya dia kepada kamu, mabok kepayangnya ya. Dan di under the deck only you. Energi yang dia tertarik ya. Ada tarikan energimu yang sangat kuat membawa orang ini sampai merasa yang seperti ini. Kita coba lihat dulu Taurus. Lihat ya, only you, longing. Orang yang sangat-sangat, ini kan seseorang wanita memegang lampu, bisa nggak lihat gambarnya? Ya, jadi gambar-gambar ini membawa arti teman-teman ya. Lampu itu padam. Taurus, apa yang terjadi di sini? Orang ini sangat-sangat menginginkan kamu. Berharap ada cahaya lampu yang menyala di sini. Ya, orang yang di sini kita lihat sebelah mata, ini orang kayaknya stalking, terus memantau kamu, mengintai kamu. Ada perasaan malu juga dari energi only you. Ada energi ketertarikan, keterikatan, kemelekatan yang mereka rasakan kepada kamu. Sangat menginginkan kamu, tapi dia juga nggak bisa membaca apa sih yang terjadi di sini. Kita coba tebar dulu, nanti kita gandeng. Oke. Seseorang kepada Taurus di sini. Guncangan ya, ada badai emosi yang terjadi di diri mereka karena perasaan sukanya kepada kamu. Ya, perasaan butuhnya kepada kamu. Kita lihat lagi apa yang terjadi di sini, perasaan mereka pada hari ini, saat ini. Energi terakhir mereka. Dok, apa yang dirasakan adalah koneksi yang sangat kuat dengan kamu. Beberapa dalam soul connection, di energi dok beberapa kalian hanya berteman di sini, tapi dia merasakan ekstasi. Dia mabok di sini. Mabok ya. Taurus. Apa yang terjadi dengan mereka hari ini, saat ini? Baik. Clover. Ada kartu kunci. Kartu gentleman. Kartu rider. Baik. Kenapa orang ini ada kartu clue di judgment ya? Gak bisa dia
apa ya, menyimpulkan ini koneksi apa antara aku dan kamu, atau dia nggak bisa baca kamu ini Taurus ya. Dia udah mabok nih, udah mabok kepayang ya, tapi dia juga tidak bisa membaca apakah Taurus suka sama aku, karena di sini kayaknya lihat ya, energi orang ini bunga lili. Ada energi yang surut, energi yang kayak tutup diri, narik diri, malu ini ya. Kamu lihat aja sih, orang yang mengintip dengan sebelah mata, ada perasaan takut, gugup, malu ya, dengan semua energi yang mereka sangat menginginkan. Ah, itu energinya. Makanya kartunya yang berwarna itu hanya satu, di energi ekstasi, sukanya dia kepada kamu ya. Energi dog, beberapa kamu mungkin dalam koneksi pertemanan, beberapa kamu dalam hubungan-hubungan, mungkin kalau clover ini kayak bentuk kesenangan sementara. Contohnya apa? Contoh orang yang berumah tangga ya, bosan di dalam rumah tangganya ya, butuh kesenangan sementara ya, lirik-lirik keluar, mungkin butuh energi pertemanan. Oke, jadi banyak dari kalian di sini dengan energi-energi kayak kayak masih best friend gitu ya. Bisa sih tentang hubungan yang sudah berjalan lama di sini, tapi kuatnya cerita ini kayaknya dalam cerita-cerita awal atau PDKT. Oke. Apa yang membuat orang ini ragu, bingung, bimbang, nggak bisa membaca kamu mungkin Taurus, nggak bisa membaca situasi di sini mungkin Taurus? Karena orang ini punya kartu kunci, dia tahu. Nah, dia tahu kalau udah punya kartu kunci, orang ini memahami, orang ini mengetahui. Ya, the gentleman di sini secara logika dia bisa melihat kenyataan yang ada. Dia tahu mungkin ada energi pertemanan di sini, maksudnya di sini mungkin kamu hanya menganggap mereka teman, dia tahu itu. Ya. Lalu kita lihat clover, ada energi yang on and off di sini. Fun, ada energi fun ya, kesenangan, joy itu ada di sini. Tapi seseorang di sini juga tahu, gentleman dan rider, seseorang tidak bisa memberikan kepastian. Ada rider nih, energi datang pergi, datang pergi, datang pergi. Sehingga juga kalau kita bawa ke energi mereka, orang ini juga tahu, saya harus tahu diri di sini. Nah, gitu ya. Saya harus tahu diri di sini, artinya ada waktunya orang ini harus menutup diri atau menarik diri, dia tahu itu. Wah, cerita apa ini? Ya. Gentleman dan rider ini seseorang yang datang dan pergi. Jadi apakah itu energi kamu Taurus atau itu energi mereka? Apa yang mereka rasakan adalah sangat-sangat menginginkan kamu. Di bunga lili ada energi romansa, beberapa kalian LDR, beberapa dalam hubungan LDR luar negeri, dan di kartu kapal juga ini cerita tentang jarak ya. Makanya sering dimasukkan energi LDR. Atau di sini orang yang mungkin saat ini juga menjaga batasan atau jaraknya dengan kamu. Makanya ada energi ya, mungkin dia tetap memantau kamu, memandang kamu dari jauh, ya. Karena di situ ada kartu only you. Taurus, sampai hari ini, saat ini hanya kamu yang masih memegang kunci di hatiku. Ada yang seperti itu. Beberapa dalam energi yang masih PDKT atau pertemanan di sini. Kartunya positif semua, jadi aku mau buka yang mana ini? Kita lihat aja di energi kunci. Apalagi yang mereka ketahui di sini. Oke, kartu menara, kartu ikan, dan kartu crossroad. Matahari sangat memahami. Kalau kunci dan matahari artinya seseorang bisa melihat dengan jelas. Apakah Taurus dengan terang-terangan menunjukkan satu hal dengan jelas, atau di sini orang ini sampai pada titik kesimpulan yang sebenarnya dia bisa melihat dengan jelas tentang perasaan tidak pasti yang dia rasakan di sini, atau energi yang diberikan dari Taurus kepada mereka adalah energi yang terpecah, energi yang nggak pasti. Kartu kunci, dia tahu itu ya, dia tahu di sini dia merasa apa ya, kayak mau dibilang ditolak enggak ya, tapi dia ada perasaan diabaikan di sini. Ya, ada perasaan diabaikan, beberapa mungkin memang apa ya, mengerti sekali, aku tidak bisa mengikatmu Taurus. Ya. Kayaknya beberapa dalam koneksi cinta segitiga ini ada kartu fish. Ya, intinya ada hubungan-hubungan non-commitment di sini. Hubungan yang terjalin, yang tercipta di sini,
cukup membawa kesenangan, joy, sukacita, gairah, tapi juga ada energi yang tidak terikat. Itu yang aku lihat. Ya, masih ada pilihan di sini dengan energi yang terpecah. Orang ini tahu tentang itu, Taurus. Oke. Bentar ya. Apapun itulah, aku bacakan saja energi seseorang di sini. Rasakan. Kalau ini terkoneksi denganmu, ambil. Kalau tidak, jangan ya, lepaskan. Oke, karena kita dalam prediksi umum. Baik, teman-temanku, kita ambil kartu pesan dari mereka. Jadi orang yang mabok kepayang, ya. Energi pertemanan antara kamu dan seseorang. Seandainya ada yang akan mereka katakan di sini, apa yang akan mereka katakan di sini dari mereka kepada kamu, Taurus? Please show or tell me the way you want to be loved. I have a different love language than you. Jadi Taurus, apa yang ingin dia sampaikan di sini? Tolong dong tunjukkan kepadaku, ya. Tell me the way you want to be loved. Jadi kamu tuh mau aku seperti apa? Nah, jadi dia kayak kayak ada keraguan ya, karena dia membawa kartu illusion, ya. Clue di judgment di situ. Jadi dia nih kayak kayak nggak bisa baca kamu, ah, seperti itu ya. Tunjukkanlah padaku, kamu tuh maunya aku jadi seperti apa? Kamu tuh maunya aku mencintaimu seperti apa? Karena di sini mungkin aku punya gaya-gaya atau bahasa cinta yang berbeda dengan kamu. Oke, sampai dia bertanya di sini. Baiklah, Taurus, apa lagi yang akan mereka katakan ya kepada Taurus hari ini saat ini? Your beauty move me. Jadi keindahanmu menggerakkanku. Ya, apakah di sini keindahan dia? Ya, versi orang berbeda memandang keindahan di sini. Apakah menurut dia karena tampannya kamu menggerakkan aku, karena cantiknya kamu menggerakkan aku di sini, karena indahnya kamu kalau dia memandang jiwa, ya memandang jiwamu, ini sangat menggerakkan dia, ya. Membuat dia sangat tergerak, sangat tertarik. Oke. Lihat di sini, I feel like I'm losing you. Dan aku merasa aku seperti kehilangan kamu di sini. Aku seperti sulit sekali untuk merengkuh kamu. Karena di energi menara ini gambaran seseorang yang mungkin sulit untuk kita rengkuh. Ya, apalagi orang ini membawa energi ikan, energi yang bebas sekali. Oke, beberapa mungkin koneksi cinta segitiga atau hubungan-hubungan non-commitment. I feel like I'm losing you. Aku merasa aku seperti kehilangan kamu. Gak tahu aku, kamu tuh suka sama aku apa enggak gitu ya. Ya, yeah. I think about you all the time. Wajar aja karena dia bawa kartu ekstasi. Mabok ya. Yeah. You fill my heart with such deep emotion. Jadi kamu tuh mengisi hatiku dengan perasaan yang sangat. Ada kedalaman rasa lah yang dia rasakan di sini. Taurus, energi dari siapa ini? Ya, energi dari seseorang yang aku lihat orang ini mengalami badai emosi karena dia sangat-sangat menginginkan kamu dengan kartu only you, hanya kamu. Baik, teman-temanku Taurus, sambil bisa diambil lepaskan yang bukan energimu, kita dalam prediksi umum. Saya Aisyah, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dan Taurus.